السادس عشر السلام أنك أنغلق سلام وأقله بنتينك paling sekoni nasalam assalamualaikum panika maos assalamualaikum yakni bitta'rifi kalaban epa ma'rifat bani salamun ni kena kira salam tapi bitta'rifi kalaban dan lembak nalaikan ngolok salam kat dintoh aniat ngolok salam dek ke orang sebel budina saya makmum bantuan niat pertama nalaikan ngolok salam niat khuruj minat sholat. Karena ulama kita pendapat dalam madzhab Syafi'i berdasarkan dua kaki niyatul khuruj minas sholati ruknon. Berdasarkan dua kaki rukun berdasarkan keributan dan ketika itu. Jadi ngolok salam. Cuman saya tidak catatan kan itu penting. Reng ngolok salam itu menimbang langsung atau oleh. Assalamualaikum kak dintoh ngadep deka kiblat kalaban dedena. Ki assalamualaikum. Assalamualaikum atole, tapi dia dia nak itu cak panoro atole. Kan namun dia dia nak panoro atole, kan itu bisa jadi fatal. Mun kita sampun nak assalamualaikum pak dia dia nak atole. Karena tang lembak mahal mustiqbalil kiblah tempat ngadep dak ke kiblat kada tok beni cetak iltifat cetak itu makro, tapi mun dia se iltifat maka kada tok betal. Berarti sebagian orang kan itu dia dia nak norok sekali. Norok sekali. Maka ikat itu pakai ingat. Wa yajibu iqa'uhu ay iqa'us salam mustaqbilal qiblati bi sadri. Wajib hukumnya ketika orang kali itu ngolong salam dia dan ngadep dak ke kiblat. Falau tahawwala bihi anha qabla ikmalihi batalat. Mom kita sampurna assalamu alaikum pas dia dan atole mingo dari kiblat maka kak itu tetap betah. Jadi ini kepenting akibat datang kadang di mana bisa umpama nak keler mun metolia cetak ni kan aku benda dan ya tak boleh jangan nikah kan anjuran